Yalah, walaupun kita nombor satu di regular season, kita pun tahu poin semua bukan jauh. Overall game hari ni, apa-apa pun saya cakap, saya syukur Alhamdulillah sebab dapat nombor 4. Saya bangga dengan player-player saya. Mereka dah buat sehabis baik yang mereka mampu untuk buat. Mungkin ada beberapa perkara yang boleh kami perbaiki lagi dari segi gameplay, dari segi disiplin di dalam game, dari segi draft juga, dari segi pelaksanaan juga. Tapi kita pun sedar kita berhadapan dengan pasukan-pasukan yang kuat, boleh berhadapan dengan top 4. Coach-coach yang ada di sini pun bukan coach yang biasa-biasa. Player-player juga player-player yang berkualiti. Jadi saya boleh simpulkan yang hari ni SMG main lebih baik daripada kami lah. Gerakkan. Dapat. Oh, sekali. Soalan. Apa? Pasal hari ni match. Mungkin kita punya gameplay mungkin lain sikit lah hari ni sebab mungkin sebab pressure ataupun sebab tak berani itu semua. Tu pengaruh lah kepada gameplay kita orang. So mungkin sebab ada sesetengah daripada play kita rasa nervous tu ataupun tak berani ataupun takut buat sesuatu dekat situ, tu yang jadi impact kat gameplay kita orang. Betul. Betul. Tapi ada korang expect tak macam kalau macam ni macam tu sama macam korang tak confident level macam tak? Untuk cakap pasal confident level, kita, saya rasa confident level untuk pasukan RSG berada di tahap yang secukupnya ataupun sepatutnya. Cuma yalah, walaupun kita nombor satu di regular season, kita pun tahu poin semua bukan jauh dekat. Mereka pun pasukan-pasukan yang bagus. Waktu pertembungan untuk merebut apa bracket hari tu pun bukan mudah. Kita semua tahu yang sesiapa saja boleh berada di apa bracket dan boleh berada di quarter final apa bracket kan. Kalau nak cakap pasal confident, saya rasa player saya sudah cukup confident untuk bermain. Cuma mungkin dari segi kesilapan-kesilapan di dalam game, saya tak nafikan memang ada beberapa perkara yang di luar, contohnya macam yelah, playoff situasi dia berbeza, pengaruh dia berbeza, dia punya aura pun berbeza. Jadi mungkin sedikit sebanyak ada memberi beberapa tekanan ataupun yang menyebabkan gameplay kita berubah daripada gameplay asal lah. Kalau tanya saya, dia lebih kepada disiplin di dalam game lah. Maksudnya bila kita nak buat something, contohnya ada beberapa perkara yang kita discuss, ada bush yang kita perlu pegang, ada target yang perlu kita cari, ada beberapa apa? Ada beberapa disiplin yang saya dah terapkan dalam gameplay. Mungkin perkara tu, saya tak kata mereka tak lakukan, mungkin ada waktu yang kita leka sikit and enemy ambil kesempatan atas benda tu lah. Kalau sejujurnya, tak lah. Sebab kita letak harapan untuk pergi ke international scene. Tapi saya redha dan akur dengan ketentuan Tuhan. Dan saya percaya pasukan-pasukan yang lepas juga, mereka bukan lepas kerana nasib. Mereka juga berusaha. Mereka juga letak hard work dalam setiap apa yang mereka lakukan. Dia sedikit sedih dan kecewa lah. Tapi saya masih bangga lah dengan performance mereka apapun, dengan play-play saya. Kalau cakap dengan saya, kalau pasal player import ni adalah dari segi mentality dan juga pengetahuan di dalam game. Yang saya rasa betul-betul berbeza, yang menyebabkan mereka, ada setengah daripada mereka yang one level di atas kita adalah dari segi pengetahuan di dalam game. Mereka sangat alert apa, sangat cakna dengan skill, spell, cooldown, menyebabkan mereka boleh buat untuk call-call yang macam, oh, okay, orang ni tak ada spell, orang ni tak ada skill. Jadi saya rasa itu mungkin
impact yang paling besar. Jadi secara tak langsung seolah-olah ada macam player yang boleh command in game ataupun coach di dalam game. Saya tak rasa stamina jadi masalah sebab pasukan LSG merupakan pasukan yang sangat menitik beratkan latihan intensif ataupun latihan yang lawan dengan orang yang berterusan beberapa kali scrim sehari. Saya rasa dia lebih kepada pelaksanaan kita di dalam game lah, pelaksanaan kita di dalam game. Dia lebih kepada in-game kita. Learning. Tak tahu lagi lah. Tapi kita tengok lah planning ni macam mana. Tapi belum terfikir apa-apa lagi lah. Mungkin ada next tournament lagi. Tapi tak tahu lah. Tapi next planning tu masih ni lagi lah macam not knowing. Dua perkara. Satu mungkin tengok gameplay diorang, siapa yang sampai ke final, siapa yang dapat juara tu. Lepas tu yang kedua lebih ke arah macam macam pembakar semangat. Sebab macam lepas kalah ni mesti rasa macam sebenarnya tak boleh kalah. Patutnya kita yang buat yang terbaik harusnya. Tapi sebabkan kekalahan hari ini akan membuat lebih baik lah untuk kedepannya. So lebih improve lagi lah. So akan lebih jadi bagus lah untuk kedepan. Okay, last one for my side. You've been to, awak dah pernah pergi NPL Indonesia dan awak dah kembali ke Malaysia last season. Pandangan peribadi awak sendiri kan sebab awak daripada key fans yang pernah menang NPL and then you go to Indonesia and balik sini. Daripada segi gameplay diorang lah. Okay, bagi aku gameplay diorang dah nampak lah perubahan dia macam ada play import tu semua. Jadi ada perubahan gameplay. So fans pun sebab tak dapat rasa kan time dekat Indo tu yang dapat ramai fans template orang. Tapi rasa nampak macam ada perubahan lah fans. Maksudnya fans lebih bagus tu semua, lebih supportive. So di situ ada perubahan lah, ada perbezaan dia sekarang. Dia macam Malaysia lebih improve lah sekarang. Okay, daripada side RSG juga kita nak cakap terima kasih untuk semua media. Sepanjang season ni korang bertukar lumus dan bekerja keras dalam melakukan kerja keras korang. Walaupun mungkin ada yang dibayar, ada yang tak dibayar. Jadi personally dari kami, terima kasih.